Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di LNZ Channel. Dalam rangka menyambut lahirnya Pancasila, jadi kita pengen membuat challenge dari ayah. Ya. Oke. Okay. Nanti kita ditanya-tanyain, nanti kita harus menjawab ya, Dek. Ya, nanti ada hadiahnya. Mobil enggak? Mobil-mobilan. Oke. Okay. Nih. Oke. Okay. Untuk memeriahkan lahirnya Pancasila. Nih, ini hari kesaktian Pancasila hari ini 1 Juni. Nih. Jadi dalam rangka ikut memeriahkan, kita mau bikin challenge nih. Ede. Siap. Siap. Mas, siap nih. Ayah mau kasih pertanyaan ini. Nanti kalau bisa ada hadiah dari ayah. Oke. Okay. Okay. Nih, yang pertama nih. Apa? Dede dulu, Dede. Ya, sabar, Mas. Aku nanya dulu. Dede. Itulah cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Kasihan, Dede. Tapi jangan aku jawab. Oke, nih. Sila pertama. Dede. Ayo. Kegiatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam pemusyawaratan keluarga. Salah. Keempat. Mas. Pertanyaannya Mas. Oke. Dapat nih. 10.000. Oke. Gak apa-apa deh. Semangat deh. Namanya kan jadi kelas 1, kamu kelas 5, pasti harus tahu. Oke. Yang kedua deh, Mas nih. Sila pertama, lambangnya apa? Bintang. Oke. Okay. Ini pada deh. Oke. Oke. Kita semua susu. Nih. Nih ayah. Sekarang ganti 20. Nih ayah ganti. Nih, udah nih. Siapa yang hafal Pancasila dari 1 sampai 5? Ayo. Apa? 1, ketuhanan yang maha esa. 2, manusia adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Jadi kita lupa yang kelima apa? Wah, kalau kelima nggak bisa. Di mana? Di mana? Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi... Keadilan bagi seluruh Indonesia. Benar berapa tadi? 4. Semuanya. 4 tadi. Semuanya. Karena yang 5 di nomor 5, sila kelima dibantu Maya tadi. Oh, awalnya nih. Pas ini. Nih. Siapa yang hafal lambang-lambangnya? Dede. Di curang. Dede dulu, Dede dulu. Ayo, 1. Hutan. 2. Lantai. Sila ketiga. Pohon beringin. Sila keempat. Kepala bantai. Sila kelima. Padiran kapan. Oke, dapat 50.000. Di curang. Iya, benar semua dia. Oke. Nih. 100.000. Nih, yang terakhir nih. 100.000. Siapa yang hafal Pancasila? Tapi dibalik dari 5 ke 1. Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong. Apa tuh? Ayo. Kita hitung sampai 5. Nih, 4. 5 dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 3. Persatuan Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun mikirnya lama tapi oke lah. Walaupun dibalik apal berarti kan? Berarti kita kasih 100.000. Oke. Sekali lagi. Udah selesai. Jadi yang kata lambangnya dibalik. Jadi ini dalam rangka memeriahkan saja Hari Kesehatan Pancasila. Jadi cuma hiburan aja. Mudah-mudahan nih teman-teman semua terhibur ya. Oke. Oke. Nah, sampai sini dulu video meramaikan lahirnya Pancasila. Aku dapat banyak nih guys. Oh iya nih dapat banyak. 150.000. Kamu 60.000. Jadi kau sang menang. Masa menang? Kok 60? Emang itu berapa? 50 sama 10. Belinya? 50. Yaudah ya, segitu dulu video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.